Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fitrit Bania. Hadir lagi, apa kabar teman-teman? Semoga saja tetap sehat ya, tetap kuat. Oke, di video kali ini saya akan kasih video pakan untuk anakan sapihan ya. Kemarin kan kita udah kasih lihat ke teman-teman, saya menyapi 5 ekor anakan. Dari kecil sampai sekarang berusia 4 bulan ya, menjelang 5 bulan. Nanti kita akan kasih pakan anakan sapihan dengan yang manis-manis ya. Nah, mungkin teman-teman penasaran makanan yang manis seperti apa? Nanti kita akan kasih lihat. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe dulu ya. Biar nanti teman-teman tidak ketinggalan untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya dari Fitbit Bunny. Oke teman-teman, kita langsung aja ke topik utamanya ya. Kita akan kasih kelinci sapihan kita yang ada di kandang. Kita sudah pisahkan 5 ekor. Kita kasih dengan nangka. Tapi nangkanya seperti apa? Yuk kita lihat. Oke teman-teman, ini adalah pakan yang akan kita berikan ke kelinci sapihan yang ada di bawah sana ya. Yuk kita kasih dulu. Nah ini dia teman-teman, coba lihat, alhamdulillah nih, kelinci sapihannya doyan ya, karena memang nangka, sebenarnya bukan buah nangkanya ya, kita ambil cuman jeraminya, karena memang masih ada beberapa kandungan glukosa ya. Manis. Nah, kelinci-kelinci yang ada di kandang ini saya coba kasih nangka ini, alhamdulillah ya, meskipun ada beberapa pakan lainnya yang seperti ini, tapi saya coba untuk hari ini kasih videonya ke teman-teman. Kelinci sapian ini kita kasih jeraminya ya, jerami nangka. Alhamdulillah. Ini saya ngasihnya tidak terlalu banyak. Ini kan untuk 5 ekor ya. Ini saya cuma kasih sedikit aja. Ini hanya sebagai cemilan ya teman-teman. Jadi jangan sampai dijadikan pakan utama. Tetap pakan utama adalah rumput ya. Saya memberikan jerami nangka sebagai selingan ya. Jadi biar variasi pakan-pakan kekelincinya biar tidak bosan ya. Oke teman-teman, mungkin itu sekilas informasi mengenai sapihan kelinci yang ada di kandang, saya kasih dengan jerami nangka ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nantikan foto-foto dan video terbaru lainnya dari Fitbit Bunny. Terima kasih. Assalamualaikum.